rentas badai meniti gelombang di laut lepas. Di sungai dan pulau kecil di tengah lautan yang saujana memandang. Tangkas menentang jenayah rentas sempadan. Tidak gentar menggempur, malam atau siang. Kewiraan mereka dipaparkan menerusi Op Maritim. Lautan luas yang mengelilingi negara mendatangkan sumber rezeki yang cukup lumayan bagi sesiapa yang tahu menilainya. Apatah lagi, perairan negara menjadi tumpuan bagi ribuan kapal dagang maupun kapal pesiaran, sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Walaupun kaya dengan sumber laut, namun masih ada segelintir yang memilih jalan pintas dengan melanggar undang-undang termaktub. Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, peranan mereka bukan sekadar memastikan negara bebas dari ancaman luar. Sebaliknya memanfaatkan kecanggihan aset serta persenjataannya lengkap bagi membantu agensi pemangku kuasa lain memantapkan kawalan keselamatan di perairan negara. Berpusat di atas kapal auxiliary Tun Azizan, iaitu sebuah kapal dagang yang diubah suai kepada standar ketenteraan, satu operasi pembatasan jenayah rentas sempadan bertujuan untuk memburu individu atau kumpulan yang ingkar dengan perintah berkurung. Perintah berkurung mula dilaksanakan sejak 19 Julai tahun lalu. Pada asalnya, ia dilaksanakan di enam daerah iaitu Kinabatangan, Tunak, Lahad Datu, Sanakan, Tawau dan Samporna sebelum diperluas kepada daerah Beluran pada September tahun lalu. Ketika ini, perintah berkurung bagi fasa ke-34 sedang dikuasakan hingga 12 Januari ini. Sekitar jam 10 malam, anggota radar kapal telah mengesan kehadiran sebuah objek mencurigakan dari arah utara. Objek itu merupakan sebuah bot kecil yang jelas melanggar perintah berkurung yang ditetapkan mulai jam 6 petang hingga 6 pagi. Bermula selepas 3 batu nautika dari pantai sepanjang perairan dari Sandakan melalui daerah Kinabatangan, Lahad Datu, Samporna hingga ke Jeti Tawau sejauh 362 batu nautika yang meliputi kawasan seluas 121,270 batu nautika persegi. Rentetan itu, operasi memintas bot berkenaan segera dilakukan. Operasi diketuai Ketua Tim Operasi Kapal Auxiliary Tun Azizan, Lieutenant Commander Muhammad Fazirul Azizi Zainal Abidin. Pada jam lebih kurang 22.00, anggota radar kapal telah mengesan sebuah kontak mencurigakan dari arah Sandakan berkelajuan 15 knot dan hasil daripada identifikasi positif selepas kapal mendapati terdapat sebuah bot laju. Jadi kapal telah mengarahkan pasukan atau gerak cepat dari Angkatan Tugas Bersama 2 bersama bot Viper untuk memintas dan menahan bot tersebut. Pemantauan mendapati objek itu merupakan sebuah bot laju yang tidak menyalakan lampu keselamatan. Tindak daerah sarahan, anggota daripada pasukan atau gerak cepat PAC diarah untuk memintas bot berkenaan. Pergerakan pada waktu malam serta laut yang bergelora menyukarkan aktiviti pemintasan lalu memaksa suar dilepaskan ke udara. Pemeriksaan lanjut mendapati ketiga-tiga suspek ini merupakan warga negara asing yang cuba menyeludup keluar 200 liter bahan api jenis petrol yang dianggarkan bernilai RM400. Buat sementara waktu ini, mereka semua telah ditempatkan sementara di kapal Tun Azizan sebelum diserahkan kepada ATMM ataupun CGM. Ketika disoal anggota tentera ini, suspek memaklumkan kononnya dia mempunyai permit untuk membawa keluar bahan api. Kita sudah berlama-lama minyak orang. Dan bapak kau sudah mengeluarkan itu. Begitulah cepat!
dari Syedgah minyak tu. Kalau Syedgah, kita foto sebelum pulang Syed. Dari Syedgah. Kau jangan tipu lah. Kesemua suspek akan diserahkan kepada agensi terlibat untuk diambil tindakan susulan. Dalam kuasa khas Perintah Berkurung, pengarah operasi boleh memerintahkan semua orang di dalam kawasan keselamatan untuk berada di dalam kediaman atau bangunan antara waktu yang ditentukan dalam perintah yang dikeluarkan oleh pengarah operasi. Mana-mana individu yang tidak mematuhi perintah itu dengan melakukan suatu kesalahan dan boleh disabitkan, didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dah dan tu tengah tidur. Dengar tiba-tiba polis tahu tembak. Nanti dilepas kita sedang menyeberang di Indonesia, kita kena berhenti. Pada episod sebelum lalu, Op Maritim memaparkan kejayaan pegawai dan anggota daripada Markas Taktikal Pasukan Gerakan Merin Wilayah 2 Pengerang Johor berhubung penemuan sebuah kawasan baru yang dipercayai digunakan oleh penjenayah untuk melakukan aktiviti pemerdagangan manusia di sekitar kawasan perairan Kota Tinggi. Penemuan kawasan itu susulan operasi Op Landai yang bertujuan untuk membanteras dan melumpuhkan aktiviti penyeludupan manusia. Operasi diketuai oleh ASP Operasi Risik Pasukan Polis Marin Bukit Aman, ASP Hizam Abu Nawas. Laut bergelombang ataupun cuaca hujan, hujan lebat ataupun ribut. Sebab penjenayah ni dia dapat baca, time cuaca tak elok, polis memang tak bekerja. Jadi masa itulah dia akan ambil kesempatan untuk buat aktiviti-aktiviti jenayah. Walaupun operasi di kawasan laut terpaksa ditangguhkan akibat faktor cuaca, namun kawalan ketat di bahagian darat membawa kepada penemuan itu. Menurutnya, kawasan teluk atau legun merupakan kawasan paling strategik untuk penjenayah melakukan penyeludupan, memandangkan kedalaman air ketika air pasang besar mampu menjangkau sehingga 3 meter sekaligus memudahkan bot atau tongkang melalui jalan air itu. Jadi macam penampungan sekejap lah, butuh penemuan sana. Betul itu kan? Ada orang, orang kita tarik pantai, sampai sini, pukul yang sempat, duduk sampai aja, dia jalan. Rentetan itu usaha menjejaki kesemua suspek terbabit di pergiat. Hasilnya, 56 parti yang memilih jalan belakang untuk menyusup keluar dari negara ini berjaya diberkas pihak berkuasa. Kesemua tangkapan itu dibuat tidak pun sampai seminggu selepas penemuan lokasi penyeludupan masuk dan keluar baru itu dikesan. Tangkapan dibuat di antara 12 dan 22 Disember lalu di dalam hutan berhampiran dengan kawasan pantai. Saya pun tak sedar dan tu saya tengah tidur. Dengar tiba-tiba polis askar tembak dekat jalan lari, tadi sini lari. Demikian luahan hati seorang parti berusia 14 tahun ketika menceritakan pengalaman ditahan atas kesalahan cuba keluar dari Malaysia menggunakan jalan tikus. Rahman, bukan nama sebenar, adalah di antara 56 OKT yang direman dalam op pensurah di Pengerang Kota Tinggi Disember lalu. Tiba-tiba orang kena tangkap satu pagi malam. Belum berhari-hari lah, satu jam sahajalah. Masih belum ikut mak lah, mak ni mana balik kampung. Dalam tak balik kampung, tapi kita nak balik kampung. Menurut Rahman, dia faham risiko ditangkap pihak berkuasa kerana tidak memiliki pasport dan menggunakan jalan tikus untuk pulang ke negara asal. Takutlah. Saya nak naik bot tu, bot bukan berhenti kat tepi, betul-betul tepi pantai. Dia macam kat tengah-tengah sikit. Nanti dalam rendah, tenggelam. Rahman yang dibesarkan di Malaysia berhasrat mau pulang ke negara asal untuk bertemu ibunya. Saya naik Arkadika sampai Dajjal 5 sekolah. Tak teruskan, tak boleh. Waktu balik Indon. Kisah Rahman adalah salah satu daripada ratusan cerita padi yang ditahan reman di negara ini oleh pihak berkuasa. Kerana terdesak untuk pulang ke kampung halaman, Faiza bukan nama sebenar yang syarat mengandung 7 bulan. Sedar, memilih jalan tikus bukanlah keputusan bijak. Saya dari Penang naik bas pukul 12 malam sampai sini sedang setengah pagi. Lalu ada taksi lah ambil kita, hantar ke Tekang itu. Nanti lepas dari Tekang itu kita sama Tekang dihantar ke dalam hutan. Akibat ditipu tekong darat, Faiza terpaksa berputih mata. Pertama kita bayar RM500, pas dalam hutan dia cakap ada uang keamanan lagi, dia minta lagi RM40 satu orang, terus di dalam hutan minta lagi buat beg plastik satu helai RM10, dia bagi 3 helai beg plastik, dia minta RM30. Nanti dilepas, kita sudah menyeberang di Indonesia, kita kena bayar lagi RM500.
Disember lalu menerusi Opung Surah, Polis Marin Penggerang Wilayah 2 berjaya menumpukan sindiket pemerdagangan manusia di sekitar Kota Tinggi dalam 3 tangkapan berbeza. Tangkapan telah dibuat pada 13 hari bulan 12, pada jam 1.30 pagi di kawasan Hutan, di pantai, Kesukan Air Wanak Nawa. Tangkapan telah dibuat ramai 19 orang, 14 lelaki dan 5 perempuan. Semua tangkapan betul adalah warga negara Indonesia, yang mana semua dalam proses untuk balik ke Indonesia melalui jalan yang tidak dilaporkan. Usaha menjejaki dan menahan tekung darat menjadi sukar kerana kebanyakan daripada parti tidak pernah bersua muka dengan mereka. Kerana kebanyakan OKT tidak kenal tekung. Mereka hanya berurusan melalui telefon dan hanya tahu daripada kawan ke kawan. Kesemua 56 parti ini disiasat di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Jelasnya dakwaan di bawah Akta SOSMA memperuntukkan setiap parti direman selama 28 hari. Penahanan itu bertujuan menjejaki tekung darat, tambah Muhammad Nasir daerah Kota Tinggi menjadi pilihan penyeludup memandangkan faktor geografinya yang dilihat berhampiran dengan negara jiran dan hanya mengambil masa sekitar 40 minit untuk tiba di kawasan ini. Selat Melaka merupakan salah satu laluan pelayaran terpenting di dunia yang menarik minat lebih 50,000 kapal kargo dan kapal minyak dari barat ke timur saban tahun. Selat yang berkedudukan strategik ini mempunyai jalur pelayaran terusan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik sekaligus memberi kesan positif kepada ekonomi negara. Menyedari kepentingan selat ini, agensi penguatkuasaan dan pertahanan sentiasa bersedia bagi menghadapi sebarang kejadian yang tidak diingini. Bagi agensi penguatkuasaan maritim Malaysia EPMM, walaupun beroperasi dengan aset yang terhad, itu bukan alasan untuk menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Seperti hari-hari sebelumnya, aset milik EPMM dengan kekuatan pegawai dan anggota akan ditugaskan membuat pemantauan secara berkala. Misalnya, pada 18 Disember lalu, sebuah aset KM Danga yang berpangkalan di Pejabat Daerah Maritim 4 Pelabuhan Kelang diminta untuk melakukan penugasan bermula dari Pelabuhan Kelang hingga ke sempadan perairan Selangor Perak. Pemantauan diketuai oleh pegawai pemerintahnya, Lieutenant Komandan Maritim 1 Fadli Hisham. Aset ini berlayar menyusuri perairan Selangor dengan kekuatan 21 pegawai dan anggota dengan kelajuan konsisten 20 knot. Operasi kali ini tertumpu kepada bot-bot nelayan di perairan Selangor bermula dari Skincan hingga ke Tanjung Karang. Ketika aktiviti pemantauan berlangsung, mata anggota dan pegawai KM Danga terarah kepada sebuah bot nelayan yang dilihat mencurigakan. Hasil maklumat awal mendapati bot nelayan ini sedang melakukan aktiviti penangkapan ikan di kawasan 21.5 batu nautikan dari barat Skincan. Anak-anak kapal ke stesen menggeledah. Anak-anak kapal ke stesen menggeledah. Kendali tanah kawalan kawasan kapal ke peringkat 3 ke arah Jengki. Kumpulan menggeledah beratur di geladak suku. Kumpulan menggeledah beratur di geladak suku. Selain itu, anggota pasukan geledah yang diketuai Lieutenant Maritim Wan Muhammad Fuad Wan Hanif Wan Hassan bersiap sedia untuk melakukan pemeriksaan ke atas bot suspek. Lima disampaikan oleh Lieutenant Maritim Fuad yang antara lain menyentuh langkah-langkah keselamatan dan prosedur operasi standard SOP sebelum penggeledahan dibuat. Baik sahaja bot itu merapat, anggota unit geledah terus bergegas masuk ke bot suspek untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan kapal. Semua awak-awak dan tekong diarah ke bahagian hadapan bot sebelum pemeriksaan lanjut dibuat. Hasil pemeriksaan mendapati bot ini merupakan sebuah bot tempatan yang dikendalikan oleh warga asing. Sekaligus disyaki melanggar syarat lesen di bawah Akta Perikanan 1985 di mana Undang-Undang Perikanan jelas melarang mana-mana warga asing bekerja sebagai nelayan dan mereka perlu mendapatkan kebenaran daripada Ketua Pengarah Jabatan Perikanan terlebih dahulu untuk menjalankan sebarang aktiviti di laut. Mata pukat turut didapati berbeza seperti dinyatakan di dalam lesen. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua empat awak-awak termasuk tekong tidak mempunyai dokumen pengenalan diri sah. Selain memasuki negara ini secara haram, awak-awak ini telah didapati melakukan aktiviti penangkapan ikan secara tidak sah di perairan darat.
Kong di arah membawa pulang bot ke Pangkalan, sementara awak-awak dipindahkan ke KM Dangak untuk siasatan lanjut. Kesemua mereka yang ditahan merupakan warga negara asing berusia di antara 23 dan 32 tahun. Sepanjang operasi yang melibatkan KM Dangak di daerah Selangor, selain kita menugaskan, saya juga ditugaskan untuk meronda kawasan-kawasan perairan Selangor ke atas bot-bot nelayan tempatan. Pada masa yang sama juga kita membuat pemeriksaan ke atas kawasan-kawasan rondaan di sekitar tempatan perairan negara jiran dan juga Malaysia jika terdapat sebarang aktiviti mencurigakan. Semasa pelayaran pulang, sebuah bot pancing dipercayai majikan kepada bot tadi mengikori rapat KM Dangak untuk cuba meraih supaya bot terbabit dilepaskan. Namun, ia tidak diandahkan pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana menggajikan pekerja asing sebagai nelayan dan Seksyen 6.1 Akta Imigresen 1959 Tindakan 2002 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan diusah. Kalau yang bungkus-bungkus yang bakal bungkus-bungkus ada boleh bakal takkan apa lagi itu kita mana boleh tahu itu apa dalam saya tak tahu lah tu. Tidak kira di darat maupun di laut, penjenayah tidak mengira tempat. Aktiviti penyelundupan keluar dan masuk barangan maupun manusia ke negara ini merupakan cabaran yang perlu ditempuh oleh setiap agensi penguatkuasaan. Apatah lagi jika yang diselundup itu mampu menjejaskan keselamatan dan ketenteraman negara, misalnya penyelundupan senjata api. Dari tanggungjawab yang perlu dipukul, pasukan polis marine wilayah 1 Pelabuhan Klang kerap melakukan pemantauan secara konsisten dan berkala. Operasi hari ini tertumpu untuk menumpaskan sedikit penyelundupan mercun yang cuba membawa barangan itu keluar ke Indonesia. Bertindak di atas maklumat awam dan risikan kurang daripada 2 minggu, pasukan polis marine yang diketuai oleh ASP Khairul Khairuddin bersama 6 anggota dari Markas Operasi Pasukan Polis Marine Wilayah 1 dikerah bagi memeriksa bot Butter Trade yang dipercayai membawa barangan terlarang. Difahamkan ketika operasi dilancarkan, bot itu sedang dalam pelayaran dari Bagan Highland di Pelabuhan Klang menuju ke Panipahan, Riau, Indonesia. Setelah sasaran dikenal pasti, bot pintas RH2 Polis Marine yang dilengkapi dengan enjin 20 kuasa kuda digerakkan ke lokasi di mana bot Butter Trade itu dikesan berdasarkan bacaan radar. Polis terlebih dahulu mengelilingi bot suspek beberapa kali. Selepas berpuas hati dengan tahap keselamatan, anggota bergegas naik ke dek bot untuk memulakan proses penggeledahan. Penjauhan kami mendapati bot Butter Trade ini dipenuhi dengan tong ikan, tilam terpakai dan bahan-bahan makanan. Kepada polis marine, kita ada standard prosedur di mana kita pusing dahulu sebelum kita mendapat satu buah kapal untuk mengelakkan ancaman, mengurangkan ancaman kepada diri sendiri, nyawa dan harta benda kerajaan Malaysia. Kita akan buat satu pusingan, sekiranya kita analisa tiada apa mendatangkan bahaya, kita akan terus merapat kepada bot tersebut. Selepas kita merapat, kita akan kerahkan semua awak-awak ke depan. Ini salah satu strategi untuk kita mengurangkan kadar risiko kita, untuk mengarahkan semua berada di hadapan haluan untuk dibuat pemeriksaan. Setelah lebih 30 minit proses penggeledahan berlangsung, sejumlah 320 bungkusan yang dipercayai mercun dan bunga api di dalam 9 tong ikan ditemukan. Sebagai makluman, bot Butter Trade ini adalah daripada Pelabuhan Klang menuju ke Perintahan Riau, Indonesia. Secara langsung, Butter Trade ini merupakan pengangkutan daripada Indonesia ke Malaysia dan juga sebaliknya. Kejayaan itu adalah yang terbesar dalam tahun ini. Kalau barang-barang ni semua, kalau ada barang-barang balas, contohnya rokok, dagang, semua orang bikin dia kena. Kalau mampu kami bawa rokok dari sana, kalau saya pribadi mungkin saya tak boleh, tak mau ikut apa lah. Jadi kalau yang mumpus-mumpus yang bakal
30 ada bonus lah. Kalau tak tahan apa pasti besok kita mana boleh tahu itu apa dalam. Saya tak tahu lah. Pengintipan dan risikan mengenai aktiviti penyeludupan beracun ini dilakukan selama seminggu sebelum serbuan dibuat. Daripada maklumat yang kami terima, kami terus buat pemeriksaan kata bot tersebut. Walaupun seperti yang kita tahu, barang-barang yang banyak dalam bot, kita terpaksa gunakan segala tenaga untuk memeriksa satu persatu barangan yang dicampurkan di dalam bot tersebut. Anggaran nilai keseluruhan rampasan mencecah RM6,400, di mana setiap bungkusan dijual kepada pembeli pada harga sekitar RM20. Kapasiti bot yang agak besar untuk kepentingan Riau lebih kurang dalam 12 ke 14 jam bergantung kepada cuaca. Jika keadaan cuaca buruk, masa yang lebih perlu diambil untuk sampai ke kepentingan Riau. Koran itu, polis menahan kesemua 6 tikung dan awak-awak untuk membantu siasatan. Kesemua suspek berusia di antara 20 dan 40 tahun berasal dari sebuah negara jiran. Kita buat operasi ini berlandaskan semua mereka ditahan reman di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh dipenjara selama 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Jadi penyelidikan ada tak? Alah, boleh dalam penyelidikan.